Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil aziz wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Amma ba'du. Saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, Musi, ahli jatang kuasa, para jemaah muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Ta'ala kerana dengan limpah kurnianya dan inayahnya dapat kita bersama lagi dalam kuliah Maghrib, sambungan dalam kitab Mustika Hadis jilid yang kedua, iaitu berkenaan dengan bab sembahyang jenazah dan cara pengkebumiannya, yang mana kitab kita ini tak lama akan khatam dan kita akan baru kitab baru pula selepas ini insyaAllah. Baik, jadi pada malam ini sambungan pada minggu yang lalu ataupun minggu yang lepas, masalah berkenaan dengan mayat yang bercampur, mayat yang bercampur iaitu maksudnya mayat orang Islam dengan orang kafir, pernah berlaku pada negara kita dahulu, yang mana jatuh kapal terbang, jatuh kapal terbang, jadi mayat tu bercampur aduk antara Muslim dengan kafir. Begitu juga berkenaan dengan runtuhan kondominium, bercampur juga. Jadi kalau mayat tu bercampur, lagu mana keadaannya? Maka pada malam ini akan beritahu kepada kita masalah mayat yang bercampur antara mayat orang Islam dengan orang kufur ataupun orang kafir. Menurut huraian ulama di sini mana ulama fiqh, ulama fiqah, bukan ulama usuluddin ataupun ulama tasawuf, tetapi ulama fiqh, ulama fiqah. Malah fiqah ni maksudnya kalau kita tengok dari segi makna, al-fiqhu huwal fahmu. Fiqah ni makna faham. Orang ni faham kot ni, orang ni faham kot ni, orang ni faham kot ni. Berbagai-bagai pahaman. Begitu juga berkenaan dengan mazhab. Orang ni pandangan dia ragu ni. Atau perkataan zahabah. Maknanya pergi. Mana orang ni pergi kot ni, orang ni pergi kot ni. Itu maksudnya. Yeah? Jadi masalah fiqah ni, dia tak akan selesai sampai ke kiamat pun tak selesai. Maksudnya, ada semua pertelingkahan. Pertelingkahan. Orang ni kata halal, orang ni kata haram, orang ni kata sah, orang ni kata batal. Itu dikata ulama fiqh. Adapun ulama suruddin, ia satu saja tetap. Buat gini kupu habis, tak ada apa nama ni, tak ada bahasan. Tak ada bahasan. Jadi ulama tasawuf atau suruddin iaitu menetapkan. Sebab itu kalau kita belajar akidah ni, ia nak yakin 100%. Kalau kurang daripada 100%, ia kufur pada Allah Ta'ala. Tapi kalau fiqh ini, fiqah, dia beza. Fiqah ini pergi kepada contohnya yakin 100%. Yang kedua, ia zon. Zon ni maknanya 70 yakin, 30 tak yakin. Itu boleh diterima. Boleh diterima oleh syarak. Begitu juga berkenaan dengan syak. Syak ni maknanya 50 yakin, 50 tak yakin. Berbelah bagi. Sama banyak. Ini boleh terima lagi. Tetapi kalau mari perkataan wahmun, waham. Waham ni maknanya 30 yakin, 70 tak yakin. Maka tidak dikirakannya. Contoh, kita kata berkenaan dengan ambil air sembahyang. Kita mari sejik. Aku ni ambil semayang kedok. Contohnya ambil semayang kedok. Tapi banyak dia kata dia ambil. Banyak dia kata dia ambil. Tapi ada juga kata, hak kata dah ambil tu. Kalau dia kata ambil 100%, kata ada hak kata dah ambil tu, itu yang tak yakin. Kalau katakan ada perkataan zonu, zon, iaitu 70 yakin. Rasa banyak ambil daripada dah ambil. Tak sabar dah ambil. Contohnya boleh dipakai. Itu perkataan zon. Yang keduanya perkataan syakun. Syak 50 ambil, 50 tak ambil. Sama banyak.
Nak ambil mana? Pasal ambil lah. Ha, boleh diterima. Tetapi kalau mari perkataan wahmun. Ha, wahmun ni waham. Perkataan waham ni 70 tak yakin. 30 je yakin. Sikit je. 30% yakin. Ha, 70% tak yakin. Ha, maka batal lah. Ha, kalau kata ambil sembahyang, banyak dok dah ambil daripada ambil ni. Ha, iaitu waham. Ha, kena ambil semula sembahyang. Ha, kaedahnya begitu. Ha, kaedahnya begitu. Itu dikatakan fiqh. Adapun tasawuf, ha, tasawuf ni dia memberatkan. Ha, yang memberatkan akan sesuatu perkara. Ha, contohnya kita kata sembahyang ni boleh nak sembahyang lewat sikit pun. Ha, setengah jam ke sejam ke lepas daripada masuk waktu. Tapi tasawuf tak boleh. Dia nak masuk waktu tu sembahyang dulu. Ha, itu kaedah tasawuf. Sebab itu setengah ahli tasawuf ya, dia duduk di tepi sungai. Dia duduk tepi sungai. Sebelum dia nak pergi ambil air sembahyang tu masuk waktu, dia tayamum. Dia tayamum. Mengikut hukum fiqh, tak sah tayamum sebab ada air sungai depan. Ha? Nah, air sungai ada depan tu, dia kira sah ambil sembahyang lagu tu. Tapi dari segi tasawuf, dia sembahyang, kena sembahyang dia kata. Ha? Dia tu ambil air sembahyang tanpa wudu, tanpa ambil air, iaitu dengan tayamum. Orang tanya dia, apa yang mengambil tayamum sedangkan air ada depan? Dia takut bimbang. Takut dan selakoh dia malakul mau ambil nyawa dok dan nak sembahyang. Ha, tu tasawuf tu. Ha, tu biar tasawuf. Kuat tasawuf ni. Ya. Ha, maknanya dia kata kalau aku jakoh selakoh je nescaya diambil nyawa oleh malaikat dok dan nak sembahyang. Dok pasal-pasal. Ha, jadi dia pun tayamum sembahyang. Lepas sembahyang tu dia pun barulah dia ambil air sembahyang. Lepas ambil air sembahyang tadi, dia sembahyang pula. Sebab kira sembahyang tadi dia kira tidak sah. Kenapa? Kerana air ada di hadapan. Tapi pasal apa dia sembahyang juga? Kerana dibimbangi. Takut mati tak sempat nak solat. Ha, itu dipanggil tasawuf. Ha, sebab itu orang tasawuf ni ya, Allah Ta'ala buka hijab. Ha, dia banyak disiplin. Ha, disiplin. Kalau orang tak langsung tak boleh ambil perkara maksiat langsung dia tak buat. Ha, kita banyak buat maksiat. Nah, mayang ayalah pergi ambil lagi dah lagi. Ha, dah lagi ni baru setengah jam masuk waktu. Ha, tapi bidang tasawuf dia tak mudah. Ha, ni kira haram dah bagi dia. Ha, dia laksana dengan secepat mungkin. Itu sembahyang di awal waktu. Ha, awal waktu. Baik. Kita sambung kepada pelajaran kita, iaitu berkenaan dengan masalah mayat bercampur Islam dan kafir. Menurut huraian ulama fiqah, ya, ulama huraian fiqah dalam kitab Sabil al-Muhtadi, kitab fiqah, rahimahumullah, jika bercampur mayat-mayat Islam dengan kafir atau mayat yang tiada syahid dengan orang mayat yang mati syahid, ya, dan tidak dapat membezakan mereka ini antara kafir dengan Islam ataupun syahid dengan tidak syahid, maka mereka semuanya hendaklah dimandikan. Ha, padahal kalau kita dah mati syahid, haram mandi. Ha, haram dikafankan, haram disembahyangkan, lalu terus dikebumikan. Ha, itu orang mati syahid. Tapi mati ni tidak tahu daging ni, orang daging-daging orang mati syahid ke mati tidak syahid. Ha, maka hukum fiqh kata kena dimandikan juga, kecuali kita yakin. Ha, ni mati syahid ni, orang mati syahid ni, ada orang itu ni. Ha, tak boleh, ha, tak boleh dimandikan, tak boleh dikafankan. Ha, kalau kafan pun dengan kain hok di darah dia. Ha, darah yang melekat pada pakaian dia tadi. Dia, maknanya semuanya hendaklah dimandi dan dikafankan dan disembahyangkan. Kerana tiada diyakinkan mengerjakan yang wajib melainkan dengan cara yang demikian. Maknanya kalau kita tak yakin orang ni mati syahid tak mati syahid, campur antara daging orang mati biasa dengan orang mati syahid, maka jawabnya kena mandi dan dikafankan dan disembahyangkan dan dikebumikan. Cara menyembahyangkan mereka yang antara kufur dengan orang Islam dengan orang kafir tadi, menyembahyangkan mereka ada dua cara atau dua kaifiat, dua kaedah. Pertama, dan inilah yang afdhal, yang utama, kata kitab
ha, mesti ke hadis kita disembahyangkan mereka dengan sekaligus. Orang kafir dengan orang Islam tu capu tu main sekaligus, ha, dengan niat menyembahyangkan mayat Islam. Ha, maknanya kita niat atas orang yang duduk depan kita ni orang Islam, padahal daging tadi capu antara orang kafir dengan orang Islam, acung dengan Abdullah contohnya, Ramasami dengan Sa'in contoh, tapi tak boleh nak kesan daging mana dia sama. Kalau ada kesan senang pula, ni kafir tulis daging kafir warna biru, daging orang kafir warna biru, daging Islam warna putih, alah apa lah, ni sama je berlaku. Ke ada beza orang dia orang kafir dengan orang Islam daging je, ha? Ha, tak beza. Kalau daging khinzir, daging babi dengan daging lembu, kita dapat beza lalu. Oh ni putih ni lain ni, ni bukan daging lembu ni, ha, dapat kesan ni daging manusia ni. Dia benda akidah ni tak boleh nak kita tak, tak boleh nak kesan akidah ni yang dalam, ha? Rambut sama hitam ibaratnya, hati lain-lain, ha, tu bang. Boleh-boleh kesan rambut sama hitam, sama je rambut, eh, tapi hati berbagai-bagai, keadaan berbeza, ha, sama ada di Islam ke di kafir kita tak tahu, ha, tu maksudnya. Jadi kalau kita tahu senang pun tak, ni kita tak tahu sebab bercampur daging, yang bercampur daging orang kafir dengan daging orang Islam bercampur contohnya. Baik, maka dengan niat menyembahyangkan mayat Islam atau mayat yang bukan syahid di antara mereka, dan hendaklah membaca pada doanya selepas takbir yang ketiga, tahbiyah ketiga, iaitu kau baca Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, ha, itu mayat biasa, ha? Lepas rakaat pertama apa nama, takbir pertama Fatihah, lepas takbir pertama takbir kedua selawat, takbir yang ketiga doa. Ah, ha, inilah nak beza ni antara orang kafir dengan orang Islam. Maka dibaca akan doanya Allahumma filil muslimin minhum, ya Allah ya Tuhanku, ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa mayat orang Islam antara mereka. Ha, jadi kalau hak kita dah tak ada masalah orang Islam, Allahumma ighfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, beres habis dah. Tapi orang ni mayat depan kita ni, dia capu antara daging orang kafir dengan daging orang Islam, maka baca doanya Allahumma ighfiril muslimin minhum. Ha, satu pandangan. Kaifiat yang kedua, cara yang kedua, apa nama takbir yang keempat tu tak ada masalah, nak baca tak baca berapa waktu tu, ha, diam ke atau baca juga baca tak apa, ha, eh. Baik, kaifiat yang kedua disembahyangkan tiap-tiap seorang selepas seorang, ha, seorang lagi dengan niat menyembahyangkannya jika ia orang Islam atau bukan syahid, dan hendaklah membaca pada doanya. Ini kaifiat yang kedua, cara yang kedua. Allahumma ighfir lahu in kana musliman, in kana musliman, maknanya ya Allah ya Tuhan kami, ampunlah dosa mayat ini jika ia orang Islam, ha, jika ia orang Islam, ha, maksudnya daging tu dia, ya, apa nama ni, tak tahu lagi mana buah pertama ni, yang pertama, lepas tu buah yang kedua, ha, maka bacalah doa Allahumma ighfir lahu in kana musliman, ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah baginya dosa jika dia tu orang Islam. Maknanya kalau dia tu orang kafir tak asyik, eh? Tu maksudnya. Ha, ini kaifiat yang ke kedua. Habis masalah bab semcara sembahyang. Anggota mayat Islam yang terpisah dari badannya pula, jika terdapat sebahagian walau sekecil-kecilnya sekalipun dari anggota orang-orang Islam yang diketahui akan matinya, maka wajib disembahyangkan dia. Ha? Ha, wajib disembahyang juga. Ha, putung anak, putung anak mana? Ha, ibu jari. Ha, ibu jari je contohnya. Eh, sikit je pada ibu jari je, ambil kena sembahyang juga. Sesudah dimandikan dengan niat menyembahyangkannya seluruh tubuhnya. Ha, walaupun ibu jari kaki, walaupun ibu jari tangan sekalipun, hal keadaan dia berpisah dengan jasadnya, dengan badannya.
dan wajib dibungkus dengan kain, kemudian ditanamnya. Dan hukum orang yang mati semasa mengerjakan ihram haji. Orang mati semasa berihram mengerjakan ibadat haji, ada hukumnya yang khas mengenai perkara mengkafankannya, mengkafankan orang yang mati ketika menunaikan ibadat haji. Ini diterangkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala bainama rajulun waqifun bi Arafah iz waqa'an rahilatihi fa waqasathu fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iwsilu bima in wasidrin wa kaffinu fi thawbayhi wala tuhannituhu wala tukhammiru wajhahu wa ra'sahu fa innahu yub'asu yawmal qiyamati mulabbiyan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang bermaksud dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, katanya dalam masa seorang lelaki sedang berwukuf, berwukuf di Arafah, berhenti di Arafah, tiba-tiba ia terjatuh dari unta, jatuh daripada kenderaan, lalu mati, tercedera. Maka setelah diberitahu perihalnya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga sedang mengerjakan ibadat haji di ketika itu, maka baginda bersabda mengenai si mati itu. Dikata-kata Rasulullah, iqsiluhu bima'in wasidrin, mandikanlah dia dengan air dan serbuk daun bidara, wa kaffinuhu fi saubaihi, dan kafankanlah ia dalam kedua-dua kain ihramnya, wala tuhannituhu wala tukhammiru wajhahu wa ra'sahu, kata Nabi. Dan kafanlah di dalam kedua kain ihramnya, dan jangan kamu taburkan serbuk hanut. Hanut ni iaitu pacai, maksudnya serbuk campuran dari benda-benda yang semerbak harum mewangi. Jadi ketika orang ihram ataupun orang mengerjakan ibadat haji, dilarang memakai bau-bauan. Maka ketika dimandikan dia, lepas dimandi nak dikafankan dia, jangan campur dengan hanuk. Hanuk ni bau-bauan yang semerbak harum mewangi, kata Nabi SAW pada badannya. Dan juga jangan kamu menutup mukanya sebagaimana orang biasa, sebab dia dalam keadaan ihram ataupun dalam keadaan mengerjakan ibadat haji. Dan kepalanya, jangan menutup akan mukanya dan kepalanya. Tak boleh tutup muka dan kepala. Kita boleh tutup sebab kita bukan mengerjakan ibadat haji, kerana ia akan dibangkitkan pada hari akhirat kelak, pada hari kiamat nanti, dalam keadaan berihram serta membaca talbiyah. Serta membaca talbiyah iaitu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tu kaifiat dia, cara dia. Jangan tutup, kata Nabi, muka dan kepalanya ketika mengkafankan akan dia, kerana dia ni nanti di hari kiamat nanti dia akan bertalbiyah, bertalbiyah itu labbaik Allahumma labbaik. Maka jelasnya orang yang mati selepas semasa ihram mengerjakan ibadat haji ataupun umrah, hendaklah dikekalkan ke atasnya sebagai seorang yang berihram dalam masa menguruskan akan jenazahnya, mayatnya, dan hendaklah dijauhi daripadanya sebarang perkara yang diharamkan kepada orang-orang yang berihram. Contohnya memakai bau-bauan, menutup muka dan menutup akan kepalanya. Tak boleh sebab dia keadaan berihram ataupun mengerjakan ibadat haji. Ia ini selain daripada itu, ia dikafankan dalam pakaian ihramnya.
janganlah menutup kepalanya jika ia lelaki. Ha? Dan jangan menutup mukanya sekiranya ianya perempuan. Ha? Ha, menutup muka tak boleh bagi bagi perempuan. Jadi lelaki kepala dan mukanya jangan ditutup akannya. Dan bagi orang perempuan ditutup akan kepalanya tapi mukanya tidak ditutup ketika dia mengerjakan ibadat haji. Begitu juga ketika dikafankan akan jenazahnya untuk dikebumikan. Jangan juga menaruh sesuatu yang haram pada keduanya, iaitu lelaki dan perempuan tadi, pada air mandiannya ataupun pada pakaian kafannya ataupun pada badannya. Dan jangan juga memotong akan rambut dan kukunya ketika dimandi dan dikafankan akan dia. Habis dalam masalah bak apa dah mening bak dimandi dan dikafankan ke orang yang berihram ataupun mengerjakan ibadat haji dan umrah. Menyembahyangkan mayat yang gaib. Ni mayat gaib. Mayat gaib ni kita patut buatlah. Kadang-kadang kita tak buat, rugi tak buat. Bukan dosa, tak rugi. Benda tak payah mana. Tak payah mana lagu mana. Kita rajin dengar saudara kita, keluarga kita, waris-waris kita, kawan taulang kita yang mati di tempat lain. Ha? Walaupun kita kata senegeri sekalipun, ia duduk marah. Ia mati marah. Kita duduk Bukit Tunggal. Ha? Kita duduk Bukit Tunggal. Dan kita tahu dia mati. Ha? Dia mati masa mana? Pagi. Mayang ku apa? Mayang Faluhu. Ha? Faluhu. Kita panggil Faluhu. Ha, Faluhu. Lepas tu, kita faham semayang orang kapang tu. Orang mandi kapang dan mandi. Dan disembahyangkan. Dan dikebumi dah. Ha, kita pukul 3 ada di rumah lagi. Ha? Semayanglah jenazah tu. Semayang cara wa'i. Seorang pun tak apa. Ha? Kalau ada kawan-kawan lebih lagi, kawan taulang, untuk imam ada lebih baik lagi. Tapi kalau kita seorang kita pun tak apa lah. Semayanglah semayang wa'i kepada saudara kita yang telah meninggal, yang telah meninggal dunia. Ni kadang-kadang kita tanya, awak tanya semayang tau? Dok. Apa dok semayang? Dok dang nak pergi. Ada kerja. Kita ada kerja duduk pasor. Tengok duduk pasor kita. Takkan nak tinggal gitu. No. Maka boleh sembahyang gaib. Tak menjadi halangan. Tak jadi halangan. Lepas garib boleh mayang gaib. Lepas mayang siap boleh mayang gaib. Tapi kalau sembahyang maghrib ni, lepas mayang maghrib, disunat sembahyang sunat hadiah. Sembahyang sunat hadiah. Ataupun sembahyang panggil mayang sunat temang. Hadiah ataupun temang. Digalakkan, ya, digalakkan. Baik, menyembahyangkan mayat yang gaib. Yang gaib ni yang tak ada di depan mata kita. Sah menyembahyangkan mayat yang gaib yang mati di negeri lain sekalipun negeri itu berhampiran dengan kita, dengan kampung kita dan sebagainya. Boleh. Satu mayat gaib. Yang kedua. Kita pergi orang tanah tu. Jenazah. Kata nak jenazah tu. Kau sudah baca talqin tu. Balik pukul 2 tadi lagi orang dia orang tanah jenazah. Kita pergi pasar tu pergi. Mayang atas kubur. Mayang atas kubur. Tak menjadi halangan. Kita sembahyang atas perkuburan. Tak nak jadi seperti ya. Ya. Baik, hak tu dak sembahyang gaib tu sebab duduk depan kita. Hak sembahyang gaib ni hak dak duduk depan kita. Hak tak ada depan kita. Contohnya duduk marang ataupun duduk dungung. Apatah lagi kalau duduk negeri Pulau Pinang, Melaka, Johor Bahru, contoh Kuala Lumpur, Mekong dan berbagai-bagai lagi. Tak menjadi halangan. Ya. Baik. Dalilnya ialah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam na'an najjashiyya fil yawm alladhi mata fihi wa kharaja bihim ila al-musalla fa saffa bihim wa kabbara alaihi arba'an. Maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu
bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberitahu kepada orang ramai tentang kematian An-Najasyi, iaitu raja negeri Habsyah. Pada hari kematiannya, baginda pun pergi bersama-sama mereka ke tempat sembahyangnya, iaitu di padang tempat mengerjakan sembahyang kedua hari raya, dengan tujuan supaya penduduk Madinah datang beramai-ramai menyembahyangkan akan jenazahnya yang raib itu. Kerana makin ramai yang menyembahyangkan jenazah tadi, makin banyaklah rahmat yang akan dapatinya disebabkan doa dan istighfar. Macam semayang Jumaat juga lah. Semayang Jumaat ni, semayang dua orang dengan tiga orang berbeza. Semayang tiga orang dengan empat orang berbeza. Semayang empat orang dengan lima orang berbeza. Dari segi pahala. Dari segi pahala fadilat dia. Semayang satu soh dengan dua soh. Soh lagi dua soh lagi. Semayang soh dengan tiga soh. Banyak tiga soh lagi. Begitu juga sembahyang raib. Sembahyang ramai orang sembahyang raib. Macam berlaku kepada satu masa ya, Dr. Harudin ya. Nanti dia Los Angeles kepada. Dia mereka Arab. Sembahyang di mana masjid? Masjid Putrajaya. Putrajaya. Jadi kau ramai orang sembahyang itu kau lebih baik lagi. Itu panggil sembahyang raib. Dengan tujuan supaya dapat pahala yang banyak bagi orang yang banyak ramai mengerjakan ibadat ataupun sembahyang raib, dan juga untuk menghebahkan kepada umum bahawa Raja Habsyah telah memeluk Islam dan mangkat dalam keadaan Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembahyangkan akan jenazah yang raib itu. Baik. Pada baginda pun pergi bersama-sama mereka ke tempat sembahyang, lalu menjadi imam bagi sidang jamaah yang berdiri bersof di belakang, yang bersof-sof di belakang. Seterusnya baginda menyembahyangkan si mati yang raib itu dengan empat takbir. Macam kita sembahyang biasa lah. Sembahyang jenazah biasa. Hak da'wa'i. Hak da'wa'i. Kita baca, salli ala mayyiti fulan ghaibi. Arba'at takbiratin fardu kifayah ma'muman lillahi ta'ala. Kalau kita ma'am, kalau seorang ada lillahi ta'ala, tak ada masalah. Tadi aku sembahyang mayat si anu yang raib empat takbir fardu kifayah mengikut imam. Aku kalau sembahyang, kalau kita ikut imam, kalau sembahyang seorang, cara seorang lah. Tak ada masalah sembahyang di rumah boleh. Bukan nanti sembahyang masjid, surah, balan dan sebagainya. Tak kira tempat yang bersih ya. Hadis ini selain daripada menyatakan hukum menyembahyangkan mayat yang raib, menerangkan lagi satu mukjizat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengetahui kematian raja negeri Habasyah pada hari itu juga, itu hari kematiannya, sedang negeri Habasyah jauh letaknya dari Madinah. Menurut huraian ulama rahimahumullah, jika si mati yang raib itu diketahui namanya, nama Abdullah, nama Sa'id, nama Maryam, maka apabila sembahyang, sebutlah namanya Maryam, sebutlah namanya Sa'id, sebutlah namanya, kalau nama dia Soleh, kalau nama dia Abdullah, Abdullah. Sebut nama itu yang lebih baik, kalaulah kita tahu nama. Kalau tak tahu nama, tak ada masalah dah, tak payah sebut nama lah. Tapi kalau sembahyang jenazah biasa tu tak ada sebut nama lah. Saja aku sembahyang banyak laki, contohnya, tak ada sebut nama lah. Menurut huraian ulama rahimahumullah ta'ala, jika si mati yang raib itu diketahui namanya, maka naklah menyatakan semasa berniat ketika akad takbir. Kalau pula tidak diketahui namanya, memadai menyembahyangkan mayat yang raib itu secara umum. Secara umum, lafaz niat mengenai mayat yang raib yang diketahui namanya. Contoh, salli ala mayyiti fulanil ghaib, ataupun salli ala mayyiti Sa'id, Soleh, Mahmud, Abdullah. Contoh lah ni ya. Ghaibi, yang raib, arba'at takbirat fardhu kifayah ma'muman lillahi ta'ala. Ataupun tak ada, kita tak jadi makmum, kita semai seorang je.
fardu kifayah lillahi ta'ala. Kan mudah tu. Nak abuh ke? Nak abuh je. Pada mana baik buat tak buat? Jawabnya baik buatlah. Baik buat satu. Yang keduanya pula, apabila kita buat ni, dia tahu. Oh, kawan aku semayang atas aku. Walaupun dia tak mari semayang sama dengan orang ramai, dia kenal, dia tahu. Orang mati ni tahu nama orang yang sembahyang atas nama atas dia. Okay. Baik, jika mayat yang gaib itu perempuan yang diketahui namanya, maka lafaz niat mengenainya seperti musalli alal mayyitati. Ini bahasa Arab lah. Kalau bahasa Melayu, belajar aku semayang atas mayat perempuan tu je. Optinya kita tahu apa nama ni, maksud apa yang kita semayang tadi. Kalau tahu bahasa Arab pun tak tahu mana, tak jadi ke. Usalli alal mayyitati fulanatil ghaibati. Dibuh mu'annah lah. Tambah tak mu'annah. Arba'a takbiratin fardu kifayah. Fardu kifayah. Sahaja aku semayang mayat si Anu, nama apa si Anu? Maryam ke? Yang ghaib, empat takbir fardu kifayah. Ataupun dikata mengikut imam ke, atau ada alillahi ta'ala, boleh berlaku. Dan sebaliknya, jika mayat yang ghaib itu sama ada lelaki ataupun perempuan, tidak diketahui namanya, maka mada'ilah berniat menyembahyangkan mayat yang ghaib itu secara umum, iaitu salli ala man mata minal muslimin arba'a takbiratin fardu kifayah lillahi ta'ala. Kalau kita makmum, makmuman lillahi ta'ala. Kalau imam, imaman lillahi ta'ala. Masya-Allah. Saja aku sembahyangkan mayat dari kalangan orang Islam, empat takbir fardu kifayah mengikut imam kerana Allah ta'ala. Kalau seorang kita sembahyang ada alillahi ta'ala seorang itu, maka hukum ziarah kubur habis dalam masalah bab sembahyang jenazah yang ghaib. Jadi oleh itu kita amalkanlah, lebih-lebih lagi anak dengan pok ni. Kalau pok tu jauh, mati mana? Mekah. Mati mana? Mati di Australia. Tak kira lah. Mungkin ayah kita pun lagi di Australia, mati di dunia. Contohlah. Tak payah balik lah. Masalah nak balik, musyakoh banyak sangat. Kena tu, kena ni, tak payah lah. Kita di rumah ni, kampung ni, buatlah sembahyang dengan keluarga kita. Jangan tinggal berlalu je. Ada apa, ada mayang pun. Dia mayang dah hinu. Pak Liminga tu, hak dia. Kita, kita nak buat benda kita ni pula. Kita mayang lah. Apa salahnya? Itu lebih aula lagi. Kalau kita bagai anak, itu lebih aula lagi kita sembahyang kepada pak kita ataupun mak kita. Begitu juga kalau anak kita meninggal di Mesir, contohnya di Jordan, Turki dan sekiralah, kita jadi kita sembahyang, itu lebih aula lagi daripada tak sembahyang. Kita kata tak apa, dah nak sembahyang pun, buat orang sembahyang dah. Betul, orang sembahyang dah. Tapi hak kita nak buat mana? Hak kita pula. Macam kita apa nama ni, kita sedekah ataupun derma, ataupun bagi bantuan orang lain. Orang lain kita, hak kita kena buat, hak kita ni. Jadi barulah tak rugi. Ni orang lain je bagi, kita tak rugi. Ya rugilah. Tu maksudnya bukan wajib. Hak wajibnya hak pertama ni. Hak pertama ni, hak nak kebumikan jenazah tu, hak tu wajib. Kita duduk kapung ni tak wajib dah. Pertama dapat sunat lah. Baik. Dan hukum ziarah kubur, ziarah kubur disunatkan oleh syarak kerana ziarah kubur itu mengingatkan orang yang hidup terhadap soal mati dan hari akhirat. Jadi maknanya dan ziarah kubur ni suatu perkara kebajikan, kebaikan. Kita kadang-kadang, orang Melayu kita ni ziarah kubur setahun sekali. Kadang-kadang lah. Kalau mula-mula mati awal-awal mati dah rajin kau pergi. Pergi tiap-tiap hari. Pergi tiap-tiap minggu. Tak? Tapi dah lama dah, tawa dah. Kadang-kadang tak kenal dah. Kubur hak anak kita tak tahu mana. Kubur hak mak kita tak tahu mana. Kubur hak pak kita tak tahu mana. Ada. Sebab apa? Sebab lama tak pergi.
Lebih-lebih lagi dak tak ada tanda. Betul tak? Tak ada tanda. Gelak. Ya, gelak gelemak gitu tu. Kerana aku pula tahu. Tanya tu imam, tu imam kata aku mana tahu. Aku kacara kubur mamu. Aku kacara kubur ayahmu. Kata tu imam pula. No. Ha, jadi mana kita anak ni kena jaga, kena pergi lah. Kena pergi tengok. Sekurang-kurangnya sebab-baiknya seminggu sekali lah. Ha? Besar sangat pahala orang yang ziarah kubur ni. Sebab itu Nabi kata fazuruha, maka ziarahlah akan kuburnya. Dapat kelebihan. Ha? Dia dengar walaupun kita kata tak apa lah. Kita buat masjid apa dah. Betul buat sejid tak apa, tapi mana aula buat di kubur dengan buat sejid. Baca doa kubur ke baca doa sejid atau umur kita? Ha, jawab dia di kubur. Sebab apa? Sebab kita di kubur ni kita akan ingat kematian. Kalau kita tak pergi kubur tak akan ingat kematian. Cuma ingat oh mak kita tak ada dah. Ayah kita tak ada dah. Setakat tu je lah. Tak pergi kubur. Oh tengok. Ramai dah orang meninggal. Aku gila pulak nak pergi ni. Tak lama lagi dah aku ni. Umur dah ni pun dah tua dah. Dah. Ha. Dah umur ibarat kata kubur kata mari. Rumah kata gi dah kita ni. Ibaratnya. Nah, macam-macam dah tanda. Tanda ubahnya di kepala. Tanda ubahnya di apa ni? Hidung. Lubang apa ni, bulu hidung pun dah berubang dah. Menuju utama tu. Kok sini ni seben tu dah. Lama dah kalau tak harus sini berkali orang putih leku. Contohnya. Nah, maknanya aku ni umur berapa tu? Oh, umur 50 dah, kat 60 dah. Ha, tua dah tu. Lagi dah tu. Ha, kadang-kadang kata, oh, tua dok diri lagi. Ada juga pasal gitu tau. Dia kata kita. Ya, dia kata lah, Raja Rimah pun tak salah. Ha, kita komo juga kata kita. Tau, boleh pahala. Boleh pahala dia kita. Dia kata kita, oh, tua nak mampu pun. Gitu. Biar kata, tua nak mampu pun. Ha, tapi kata, jangan marah. Kalau marah, tak ada pahala lah kita. Kalau tak marah, boleh pahala. Jangan marah tu. Ha, sebab apa boleh pahala? Sebab dia kata kita. Nah, ha, dia kata kita benda tak molek. Bukan benda molek, benda tak molek. Nak marah. Ha, orang tua. Dia nak mati. Yang contohnya itu. Itu dah aku pun mang tu dah. Ha, kita kata tau. Eh, pahala dapat tu. Jangan main. Ha, pahala, pahala dapat. Okay. Kalau kita marah di balik. Ha, kita maki hamu di balik. Tak ada pahala. Kedua-dua tak ada pahala. Orang maki kita dapat pahala. Kita nak maki dia pun dapat. Dia tak ada pahala. Kedua-duanya tak ada pahala belaka. Tak sugi. Rugi ya. Baik. Ziarah kubur disunatkan oleh syarak. Syarak digalakkan. Ya? Kerana ziarah kubur itu mengingatkan orang yang hidup terhadap soal mati dan hari akhirat. Dan membawa rahmat kepada orang-orang mati. Dengan doa dan istighfar. Assalamualaikum. Ya ahlal diyar. Assalamualaikum. Ya ahlal kubur. Ha, dia jawab. Orang dalam kubur tu jawab. Tapi kita tak dengar. Oh, kau dengar berkali. Waalaikumsalam. Berkau lari lalu. Tak cukup tanah berkali. Nah, lari tak cukup tanah. Sebab apa? Sebab dengar orang dalam kubur tu jawab salam. Ah, sudah. Macam cerita film ni. Tahu? Ha? Tak tanah lagi. Baru abang mati dah. Oh, saya dah hati lagi. Ah, bawa lagi lalu. Ibaratnya. Jadi, maksudnya. Apabila kita pergi kubur, kita bagi salam. Orang dalam kubur akan jawab. Kita tak dengar. Cuma kita yakin. Bahawasanya. Itu termasuk perkara ghaibun. Perkara ghaib. Ha, dapat pahala. Pergi kubur ni. Dan kita dapat menginsafi diri. Allah aku ni tak lama. Mungkin akan aku ikut sama. Mungkin lagi nanti. Ya, kita akan ikut sama dia tu. Dan membawa rahmat kepada orang-orang mati dengan doa dan istighfar. Kita baca Allahumma ghfirlahu warhamhu. Allahumma ghfirlaha warhamha. Allahumma ghfirlahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Dapat berlaku. Semua dapat. Yang ada dalam kubur tu semua dapat pahala berlaku. Tapi kalau kita nak khususiyah khuh kepada ayah kita, Allahumma ighfir li abi, Allahumma ighfir li ummi, ataupun kita tak tahu nama, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir laha, bagi wanita, Allahumma ighfir lahum, bagi kesemua mereka itu. Dan ini diterangkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan hukum ziarah kubur. An Buraidah al-Aslami radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha. Dari Buraidah al-Aslami radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku dahulu melarang kamu daripada menziarahi kubur. Ini untuk wanita. Dulu Nabi marah orang wanita, marah orang puan ziarah kubur. Sebab orang puan ni kalau ziarah kubur ni nangi. Anak-anak kekasih dia. Tahu? Aha, kasih dia ke atau mak dia ke, ayah dia ke, adik-beradik dia ke, kadang-kadang meronta, kita dekat kita kurang macam ni. Di tanah haram berlaku. Ya. Eh? Sebab itu Nabi larang orang puan ziarah kubur masa tu. Ha, lama kelamaan Nabi kata tak apalah ziarahlah, kerana ziarah tu mendatangkan keinsafan, mendatangkan kebaikan. Jadi kalulah pergi ziarah kubur meronta-ronta tak boleh juga. Kalau tak meronta dibolehkan. Ha, dahulu kalau tak meronta pun tak boleh dulu. Ha, sebab itu dimansuhkan hadis. Ha, mansuh hadis dinasahkan dengan hadis yang baru, iaitu fazuruha, maka ziarahilah akan kuburnya. Maka sekarang ziarahilah kubur kerana ada kebaikannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini daripada Imam Muslim. Jadi sebab dulu kadang-kadang orang dengar, ya orang puan larang ziarah kubur, tak boleh ziarah kubur orang puan dulu. Tapi sekarang, bukan sekarang lah, masa zaman Nabi pun dia suruh dah. Sebelum tu dilarang. Kerana ni lah masalah kalau ziarah kubur, jadi dah ingat ke, ingat diri. Ha, meronta. Ha, mencakar dada dan sebagainya. Jadi apabila ziarah kubur banyak kebaikannya, maka Nabi pun kata ziarahlah kubur. Tapi bagi orang puan jangan meronta-ronta. Ha, jangan menyiapkan baju dan sebagainya. Ha, ziarah biasa dibolehkan. Ha, itu. Apatah lagi kalau orang tu lelaki, ha, orang ziarah tu orang lelaki, lebih lagi lah disuruh akannya. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dengan tambahan pada akhirnya, fa innaha tuzakkirul akhirah. Ha, kata Imam Tirmizi, kerana kubur-kubur itu mengingatkan kamu tentang hari akhirat. Ha, kita ni lalai sangat, banyak sangat duduk dunia ni dengan kemewahannya, kesenangannya, ha, berbagai-bagai, ha, duduk di dalam keadaan kesedapan sehingga lalai dengan kematian. Jadi sebab itu apabila kita pergi seminggu sekali ke kubur, maka kita akan ingat akan kematian dan kita akan insaf. Ha? Kita akan insaf. Kita rasa tak lama dah aku nak pergi juga sama dengan kamu juga ni. Ha? Jadi kalau kita tak pernah pergi, kemungkinan besar kita dah ingat kematian. Satu. Yang keduanya, orang hak mati lama tu kita pun tak kenal kubur dia kat mana, tak tahu dah. Lebih-lebih lagi tak ada tulis nama. Berat nanah ni. Kalau tak tulis nama, tahu? Ada kalau tulis nama, ha, insyaAllah mudah jumpa. Kalau tak tulis nama, payah, sukar. Baik, sebab itu kalau kita nak ingatkan pada orang tu mati, ha, nak ingat orang tu mati bila, berapa hari bulan, malam apa, buatlah. Ha, hadiah contohnya, beli Quran ke, beli surah Yasin ke, tulis. Ha, ha, buh, apa nama ni, ever, ha, ayah anda saya, nama dia Sa'id bin Amin, contohnya meninggal dunia pada malam Jumaat jam 1 pagi contohnya, ha, Al-Fatihah. Ha, itu lebih baik lagi sebab kita dapat ingat. Ha, jadi kalau kita tak buat gitu, mungkin payah akan ingat kematian, kematian keluarga kita dan sebagainya. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada pelajaran akan datang, iaitu masalah kaum perempuan ziarah kubur. Tapi saya akan borak sedikit banyak ini. InsyaAllah kita akan datang, kita sambung lagi berkenaan dengan masalah kaum perempuan yang ziarah kubur. Sekian sahaja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa fi ni'amihi wa kafi billah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fanhu. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fanha. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.